Pasca kebakaran kubah Masjid Jakarta Islamic Center atau JIC Rabu lalu, pengelola masjid menggelar ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan di Convention Hall JIC. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Masjid JIC, Muhammad Subki, memastikan seluruh kegiatan atau aktivitas ibadah tidak akan terganggu. Menurut M. Subki, kapasitas ruang Convention Hall JIC sendiri mampu menampung jemaah hingga 2.000 orang. Kegiatan sholat berjemaah ataupun sholat 5 waktu juga dilakukan di hall tersebut, terbilang sejak Kamis 20 Oktober lalu. Jadi pada hari ini insya Allah kegiatan ibadah, sholat 5 waktu, kegiatan-kegiatan kajian, ceramah-ceramah, termasuk sholat Jumat hari ini akan dilakukan di Convention Center. Kita ada ruangan besar, kita sebut dengan Convention Hall Jakarta Islamic Center. Kalau full, kalau penuh itu bisa muat sampai 2.000 orang. Sementara itu, pada Kamis kemarin, tim gabungan terdiri dari Puslap 4 Polri, Polres Jakarta Utara, dan Polsek Koja menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Sejumlah barang maupun alat pertukangan termasuk tabung gas yang digunakan untuk pengerjaan renovasi proyek dibawa petugas untuk diperiksa lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Febri Ismanjaya menyatakan tim gabungan melakukan olah TKP untuk menemukan penyebab kebakaran. Kita fokus dulu terhadap yang bekerja kemarin. Nanti kalau memang ada penambahan saksi-saksi yang harus kita periksa, nanti kita panggil lagi. Tapi kan hari ini kita fokus dulu sama puslapornya, olah TKP di sini. Nanti mungkin ada Pak dari tim juga, gabungan dari Polres, Polsek yang mendampingi saya. Apa nama kita periksakan di laboratorium? Apa aja Pak itu Pak? Waduh, nanti tidak bisa bicara lebih banyak ya. Karena nanti kan kita tentu harus bersama dengan pihak Polres untuk apa namanya, menyatakan segala macam. Pokoknya itu intinya apa yang kita lakukan oleh TKP awal, kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa secara... Artinya puing-puing yang kebakaran itu yang dibawa Pak, sampelnya? Iya. Aparat Polres Jakarta Utara sudah memeriksa 6 orang yang statusnya masih saksi. Dari ke-6 saksi ini, 2 pengawas dan 4 lainnya pekerja. Hairul Insan, JAK TV.